Jadi kalau mana yang lebih betul?
baik. Dia tinggal sahaja nanti, orang yang lebih sahaja datang sujud. Walaupun berhasil itu, walaupun ditinggal sahaja sibuk itu, ditinggal pula akan sahaja sibuk dan sendiri. Dia tak dapat masuk juga. Allah ini, Allah kata ada sibuk diri. Jadi, orang-orang seberat Allah ini, kalau-kalau ini nanti dia berkata. Siapa yang ditinggal di antara nanti, paling berada, berat, kuasa ada. Makin dulu dimasukkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Itu bukan karena kita yang awal itu.
Baik.
jadi keselamatan kita. Allahu Akbar. Boleh kita baca wajah kebahagiaan yang tadi itu. Allahu Akbar. Dan bunyi juga kita nak mati macam dia punya korang. Allahu Akbar. Nabi ayat Muhammad Nabi kata Allah kami sahabat maka Nabi pun Bismillahirrahmanirrahim.
rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Takbir. Takbir. Nama bagi Allah Akbar. Dia tidak diri, dia ada nama pun apa apa. Nah. Asyraf, nama ada nama. Nah, kata tubuh ni lah, nama Asyraf. Nah, nah. Boleh tubuh tak tubuh? Tak boleh, nama boleh tubuh. Boleh, kita dapat dataran. Terang. Baik, nama bagi Allah Akbar, takbir. Nama dia, nama bagi Alhamdulillah, takbir. Tapi, ini ada di sini. Nampak, dengar kita dalam itu, hiburan dan nampak. Nampak apa hati, apa otak, apa orang. Maka nama bagi Alhamdulillah yang punya jadwal Rupani Alhamdulillah Ta'amus. Namanya Ta'amus. Nanti rasa baca Ta'amus sekali Allah Allah. Walaupun kamu duduk dalam tanah yang tanah,
Nah, kalau sudah buka, baby. Nah, kenapa
Yang lain, 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 y
Kalau kita buang, kalau kita
tunjukkan kepada ekor mati ini. Yang paling madu dari ibu bapa.
dan terbrekit terfitnah. Sehingga kata sekali-sekali sampai tak tahu, kaku, masuk kahwin. Ah, kau kuku pula kata Allah kahwin, nyak-nyak pun tak panggil kita orang. Padahal itu apa dia pun. Tuh lah. Soalan sebetulnya. Adakah kau perkahwinan di luar negara sedangkan wajib masih hidup? Tak bisa. Dia kahwin di luar negara. Kahwin di mana? Kahwin di Afrika. Dan dia belajar di negeri sana. Afrika. Sebab itu tidak. Siapa yang berada jauh, wajibnya tidak ada di sini. Dan wajib tidak boleh hadir, dia boleh menggunakan wajib. Yang tidak sah wajib di Malaysia, wajib nak mari untuk jadi wajib, dia tidak benarkan. Ayah kata dulu ayah sampai. Ayah berat Malaysia sampai petang. Ha. Dia dengar ayah, dia nak kami jadi wajib, dia tak mau. Ha. Dia nak kita orang-orang juga, tidak sah. Sebab asal wajib, bapak kita. Ha. Yang boleh kita tinggalkan bapak jadi wajib, ada sahab. Antara sahabat, bapak di Malaysia, sakit tak boleh pergi ke sana. Atau jahat, tapi tidak ada tambah untuk pergi cepat kita. Barulah boleh menanti wajib. Ha. Soalan sebelumnya. Anak-anak sudah memayi, tapi belum berkata. Boleh kata semayang jemaah nak dari orang dewasa atau mesti bersama dengan kawan lain disahkan. Baik. Soalan dia dan kanak yang memayi tapi belum kata, belum masuk jawi. Boleh kata duduk dalam bawah orang dewasa. Dengar apa Rasulullah dia nusuk. Depan tadi Rasulullah. Belakang Rasulullah makmum laki-laki dewasa. Belakang makmum laki-laki dewasa, makmum kanak-kanak. Belakang makmum kanak-kanak, sok tahu bagi itu sok yang akhbar. Maka klik. Makmum utama bukan inilah yang terbaik. Tiba-tiba dari kanak-kanak masuk juga dalam sok dewasa. Tidak kosok sendiri. Nah, cuma aturan misalnya yang lebih baik, yang Nabi ada. Dewasa dan kanak berkuat. Okay. Ha. Jadi tak betul kita boleh tengok kanak-kanak masuk tak silahkan dewasa, kita kata batal. Batal. Satu lagi salah, kita kanak-kanak yang ada pakar, ni masuk ke batu. Batal betul. Jadi jangan jadi aku yang nak diajuk. Kalau orang nak diajuk, tadi kita boleh buat. Laki-laki dewasa, kanak-kanak dan orang perempuan. Ha. Tiba-tiba ada kekosongan sok. Mari dua orang kanak-kanak masuk tidak. Dia bismayang tidak kata wasi. Okur dia semua tidak. Ada masalah. Cuma jadi kalau nak atur pada Allah yang terbaik, bapa dan kanak. Lepas itu ni nak dikosa. Kita, kita tidak ada penyanyi. Nabi tak sebut Pak Kita. Nabi sebut Pak Balik. Harap yang balik, yang cepat, yang tidak balik, tidak. Tiba-tiba masjid kita pergi. Pasal ada orang aku datang kajar sebelum masjid. Tak berlipat depan, kanak-kanak, lepas perempuan dan laki-laki. Soh kata semaya. Cuma tak pek, sohnya sudah salah. Mereka kehilangan fadilah. Tak pek, soh. Faham tak pek? Soalan seterusnya. Bolehkah kita menggunakan mikrofon yang digunakan oleh orang kafir untuk memanaskan daging babi? Baik. Sebelum itu, orang kafir dia panaskan daging babi betul. Nah, dia orang kaya dari daging babi. Dia tak betul. Nah, dia nak makan daging babi itu, dia letak dalam mikrofon. Tapi ada pilih dan letak. Bukti itu babi. Jadi kita nak guna mikrofon itu. Lagi boleh ke tidak lepas hari itu? Haa, itu soalan kita. Nombor satu nak bagi tahu orang kafir haram makan babi. Pegang tu. Kita baca, kita banyak salah. Orang kafir tak haram makan babi. Haa, itu salah. Ada dalam susah. Tapi mari tahu. Haa. Semua orang kafir haram makan babi.
semua jenis manusia wajib makan yang halal. Jangan pandai-pandai duduk di luar makanya bawa kaki boleh makan haram. Allah maruk namanya. Tapi orang-orang bagi makan yang halal. Jadi Allah kata ada jenis tak air-air kunci dan sebagainya. Tak ada, maka tidak salah.
cuma makhluk satu-satu saja. Kalau ada, kena bersih. Macam getah lah. Macam getah orang kata ni. Orang kata dia minum bisni. Tak, kita pergi duduk dekat orang hijau. Nah, dia masuk hijau, dia minum bisni. Dia minta bisni. Nah, dia cakap dia getah, dia masuk dulu kat sini. Bisni ni Allah, nanti dia. Nanti dia mengkawal. Mengkawal sifat. Masuk dekat sini dia. Nah, buka baik, suka tangan, suruh. Nah, masuk air kita pula. Dia pun tak suka orang.
Atau nak tengok dia benar lagi suci tau. Dan dia boleh tak pakai suit yang tutup? Boleh tak? Okey, macam setengah daripada yang pakai lah kita tengok. Okey, dia boleh pakai. Tapi tak selesa lah. Kalau tutup awak, dia pun pakai anggih. Macam yang ramai-ramai tu lah. Kainnya satu meter. Tak ada dalam store, dia buuk tu. Itu yang tu ikan tu tengok TV masuk sikit. Jadi dia ada pilihan tak untuk tutup aurat. Kata dia buka ke aurat, maka perbuatan dia juga suruh. Faham lagi? Kerana juga berjuta-juta maksud. Faham lagi? Jadi kalau dapat hadiah, nak kata hadiah untuk aurat pun tidak. Tak, kerana dia buat nama rekod ke satu. Nah, tapi kalau dia dapat hadiah, kerana menayang tanpa bodi, ada semua. Kalau ada kerana dia berprokat, hadiah pun tidak. Tengok ada kaki. Contohnya dia ini kita dalam orang itu tu nak tengok bodi dia, aurat ni orang pun bodi hanya yang bagi ada Tuhan. Orang itu tu tengok dia rekod yang dia buat, sama ada dia pakai kain suam panjang, dia pakai pendek saja, dia tak aurat, orang tak bodi, orang bangga rekod dia, orang pun bagi hanya ada Tuhan. Tahan lagi. Itu jawapan. Bukan hanya dia berkuasa, juga latih dia berkuasa. Bukan juga latih orang yang terlibat dalam kementerian dan sebagainya. Batu nak atur juga boleh. Sekarang kan baru memalak-memalak, dia membenarkan. Tapi membenar, jangan usah kata. Takat ni boleh, takat ni tak boleh. Kenapa? Masuk-masuk dengan 10 orang kaya dia pakai dress suit tu lah. Pakai dress suit. Nah, from Canada, Amerika, France, Germany, Australia, lah tadi Malaysia, Brunei. 10 negara tu kaya. Masuk 10 orang rupa tu pakai dress lah. Pakai dress tu kaya tu lah. Sampai dekat tu dibanding platform. Kalau dekat nak lompat. Buang baju. Tuan, buang baju. Itu kena agak keren. Buang baju, ada duduk belakang. Nah, dekat waktu itu tak? Masuk dalam waktu, aku tengok dulu. Lepas buang baju, buang dua keren panjang buang tak? Buang lah, tak naik atas platform. Nah, tinggal bila. Atas ni kubuknya rosik. Kubuk ni dah lipat. Nah, dah berasa lah tu. Berasa lah punya orang dia. Berasa lah. Nanti jawab dengan yakin. Berasa lah. Jadi kita sebagai pemerintah membenarkan asli-asli kita buat berasa dan susu. Kita sebahar lah. Sebahar. Dia dekat tengok, benar lah. Benar lah dengan kakak membuat dia. Benar lah. Juta mata dunia tengok kakak memakai kerja ni. Benar lah. Dia jawab ni, Islam. Dah lah, benar lah. Betul lah, orang lain. Nah. Betul lah, kalau kita pakai yang panjang, tak ada yang pakai yang panjang. Ada yang baru yang panjang, betul lah. Ada kerja-kerja macam tu. Jadi asal dia lah lepuk dan dia tanya. Kita suka tengok ada program tu. Pertama tu yang dirama ni, yang benar dirama. Punggung dia naik. Jom lah pakai stranger tu. Punggung dia naik. Pas 3 orang 3 naik. Dia naik tu comel tu. Juri bagi mata. Jadi itu lagi jadi banyak masalah. Dan Allah yang kita berdoa. Dan Allah yang kita berdoa. Jadi kita berdoa. Dan Allah yang kita berdoa. Dan Allah yang kita berdoa. Dan Allah yang kita berdoa.
kita punya nama untuk hampir tapi kita cuci dari kecil itu menikahkan bahasa waktu tidak akan memasukkan pahala sebab kita orang mencuci dia tak tahu pada pun kadang-kadang cuci itu benar gerak kadang-kadang cuci itu bahasa tidak benar jadi kita benar kita berbaiki keadaan kita tidak benar apakah pada jatuh yang cuci kita bukan mungkin juga orang cuci kadang-kadang ayah kita cuci kita gerak kadang-kadang ada kita nak dan kita buat yang terbaik dan kadang-kadang kritikan itu tidak merasak maka kita sabar kali ini seorang kaya kita jangan kita jadi adik-adik masih ada orang kritik kita tengok kita poin kritikan kadang-kadang betul juga apa yang dia kata ni maka kita buat yang terbaik kadang-kadang yang dia kata itu hanyalah tuduhan Tuhan yang tidak merasak kita abaikan jangan cepat mak soalan kedua macam mana kita nak bayar hutang lama-lama macam tidak lama-lama kita dah mati lama dah dia ini hutang nak bayar tapi kalau dia lama dah mati kesin sini dah mati hutang mesti itu nak bayar bila mati buat jadi hutang ini dulu sampai mati baru nak cari kutu orang hutang ni masih dia nak dia cari kutu masih nak bayar, dia cari kita, dia cari kita. Itu cari dia. Kita cari dia, itu bukan apa bukan. Soal, dia, mak. Cik ni dengan dia pun. Buat pula. Tunggu-tunggu orang pun nak pinjam duit pun. Kita dengar, cik ni, kita cari kita nak pinjam duit. Nah, masalah ni itu. Ada je, cik tu muka dia. Tak ada lagi lah. Bagi yang kita, ibu, kau tak tahu lagi. Kelah. Tapi lain raya, kita dikendali dia jadi bulan, 3 bulan 2 bulan ke 4 tahun tahun lagi, pesen yang lain tengok baik-baik siapa yang sengaja hutang orang tak mau bayar dia makan harta yang tahu orang yang makan harta haram taubat tidak besar sampai jangan main terus kita dengan Allah mudah memaklum pergi ambil barang kau dekat kedai hamil barang 200 ribu 180 ribu kawan modal sikat dapat dia projek tu dia tak payah tutup kedai kawan sampai mati tak boleh kawan pergi haji tak dapat jangan main-main jadi ini bila kita nak payah kedai tiba-tiba dia nak kita berarti kita bayar pada waris jangan pandai-pandai kita ada seorang mutlak dia kata kalau dia nak kita kita berumur yang mati dan jahat ulama tak kata dia pandai-pandai kalau dia sudah mati wajib kita beri kepada warisnya menjadi orang waris satu dua rumah masjid pandai-pandai dia di patua rumah masjid sebab sekarang ramah ada hutang ambil hutang ada hutang dia tidak ke dia rasa dia ambil hutang maksud nak keluarkan pandangan-pandangan sini akhirnya menyesatkan contoh bila cuma untuk hutang sehingga dia rasa pergi ke rumah masjid ini salah haram kena bagi pada waris apa rumah masjid tengok baik-baik ulama kata bila kita cari waris sudah tidak bertemu lagi Tak ada poin dalam cari di mana baru boleh kita bermula pada orang miskin tak ada tempat-tempat tak ada tempat-tempat anak kecil masa-masa pondok kan lagi dengan niat menjadikan bayaran di sini sebagai bayar hutang pada si pulang dan kita berdoa agar si pulang halalkan kita di pada masyarakat itu ulama
bukan direct tu di masjid. Jadi waris dulu. Ha, bila waris tu kita hilang tak jumpa, baru boleh dia soalan tersebut. Saya telah kahwin, katanya ada perempuan yang tawarkan diri untuk mengganti kahwin ini oleh saya. Supaya dia bimbing secara yang reda. Bagaimana pun saya tarik di saya. Apakah yang harus saya lakukan? Dia sudah kahwin, tapi ada seorang wanita di Jabat, dia tawarkan diri untuk kami jadi isteri kedua. Supaya dia bimbing. Tapi dia sayang isteri yang pertama. Lalu mana dia nak buat? Haa, nak buat lagi mana? Korang mana? Macam, aku cek. Kamu cek. Selawak. Selawak, nama tu. Nah, itu dia nama tu. Belum kahwin. Eh, tadi tu dah kahwin lah. Satu orang lagi pula dah kahwin dengan tu saya yang menghubungi tentang nak buat apa. Sedangkan yang saya kedua, saya tu. Itu bila tu. Nego. Kebarang. Nego. Gunting. Bicara-bicara. Jadi kita kaya sama kesulitan. Batang seorang lagi orang kedua dalam hidup kita. Minta kita kahwin dengan dia. Dia jadi kedua. Kita juga berpulang pada sebab masalah kita. Kita sangat kaya pada kesulitan. Pertama, nak jawab kedua ni. Siapa yang sangat sayang bagi sini pertama? Kami tak punya. Dan awak tak sayang, kalau sayang sangat sini pertama, kami tak punya. Sebab awak kata awak sayang sini, maka awak kami hanya dulu. Bila awak sayang, awak mesti gunakan kami. Tuh. Dulu isteri awak tu dia cakap, kami hari dia sini jaga kita. Pagi dia bangun pun yang tengah siapkan pakaian kita, siapkan mandian kita. Ha, siapkan kita bersukan balik semayang pun kita. Siap sarapan pula, siap rapai kita, mana nak putih kereta, mana nak kotor baju, mana nak cari spek mata kita. Ha, tahan nak berjaga pula, kita semua nak buka kita pakar pula, nak tutup kita pula, nak pakai lagi. Sampai kita pula nak siap pula anak kita. Tengah hari pula nak terpaksa pula kursurah kau perintah. Nak beri sayur, nak beri kacang. Nak masuk pula kursurah. Pokok dalam tengah baru nak tutup kami dah di sini. Lalu tubuh kita sampai. Nak hidup pula. Tengok semayang kita. Semayang hari suami kita. Itu begini. Bolong siap makan. Baru kita. Laki kita di jabat. Kita baru nak letak belakang. Laki dia pun balik. Kata dia tinggal pula kan. Turun pula kita. Mana baru nak tengok lagu lagi? Lagu belakangnya ya. Nah, dengar pula kita tak dalam empat baju. Sehari semalam berkayang dia. Kita kahwin sama lagi, isteri sama, kerja sehari, cuti sehari. Ada orang tahu.
Kalau Allah tak suka, tak tahu kita. Dan senang. Isteri senang tak duduk. Senang lah, sebab duduk di tangan dia. Betul tak? Tiga-tiga dia panggil, Pak. Masuk spin ni masuk kanan.
dan spin pada masuk air dah. Spin nanti buta air. Daripada mesin masuk ke lubang spin. Faham lagi? Jadi bila dia spin, air masuk lah. Itu dipanggil nombor bila. Tak? Itu kek tahu. Masuk air ke dua, air dekat dua. Oh, itulah. Di tengok air ke bawah, mula-mula dia berbuih. Bila berbuih, masih mula berbuih. Bila kini dah buih, air sudah jenis. Lanjut. Angkat, boleh semayang. Basuh-basuh. Soalkan, boleh semayang. Apakah perkara yang penting untuk kita berbuang air kepada ibu bapa? Cukupkah dengan memberi uang? Kita buang air dari ibu bapa ini. Kalau-kalau yang memberi kebaikan, yang suka pada adatnya, seorang manusia diperlakukan. Baik. Pada adat ibu bapa kita suka dah kalau kita bercakap tumbuh. Sudahlah, bagi cakap tumbuh. Sudah baik. Pada adat di ibu bapa, suka dah kalau kita beri hadiah. Suka dah kalau beri hadiah, pun buat air. Nanti juga. Cuma yang terbaik, ialah sisi berbeza daripada orang kaya. Orang kaya tak boleh buat air, depan ibu bapa mereka mati. Orang kaya boleh buat air lagi. Lepas dia mati, kita pun buat air. Contoh, salah. Contoh, lemah. Contoh, wakaf. Kalau ibu bapa kita sudah mati, kita boleh derma masjid. Masa kita derma, bila ada ini zakah derma dari ibu. Atau kita beri orang susah minum air. Atau kita buat jamah. Ini hidangan daripada ibu. Seorang perempuan, dia tanya Nabi. Ya Nabi, ibu ku, dia nak sedekah. Tetapi didahului oleh Nabi. Tak sempat beri sedekah, meninggal. Soalan dia tanya Nabi, apakah tak tu anfar? Adakah boleh aku yang cekap dari ibuku? Ibuku juga mati, tapi aku cekap anfar dari, bukan nahar kepadanya, darinya habis. Aku yang cekap, tapi seolah-olah dari ibuku. Nabi jawab, nah, boleh. Aku cekap. Kita pergi masjid, nak bubur kering ini dari ibu. Kita tinggal. Kita tengok orang tangan kudung, dekat mana-mana, pasal malam, kata, ah, ambil semua ini sekolah dari Allah bapa. Jadi kan, tak ada bapa yang sekolah. Next. Saya sedang bersyarat. Saya sedang adat. Masuk waktu syarat. Ini saya mengundi yang bersyarat. Adakah boleh saya tanggung di syarat yang tidak bersyarat? Tapi tidak boleh. Bila kita sedang mengundi, waktu dengar orang sebab. Kita pun tak tinggal ke semayang. Itu mana apa menghabis yang bersyarat. Jawab saya tengok semayang. Semayang di semua waktu ada lima cari semayang. Jumbuh, Johor, Masyar, Maghrib, Isyak. Baik, semua baik-baik buat sekarang. Semayang Johor, semayang Johor, semayang Masyar, semayang Maghrib. Empat semayang ini, akhbar, semayang, awal, waktu. Satu saja semayang, boleh semayang awal, akhbar, semayang lewat. Dua-dua akhbar. Iaitu solat ini, solat Isyak ada dua waktu akhbar. Sebagian syarat, semayang awal waktu, sebagian syarat dianjurkan lebih tinggi. Jadi kami solat siap, ada persoalan. Besar yang solat, abdol, mayat, lepas solat. Dan yang amalan syarat sebagian ini. Tapi empat lagi semayat, abdol, semayat, awal waktu. Jadi tidak, bersolat. Faham tak? Adakah anak rambut juga termasuk dalam aurat bagi wanita, anak rambut dan aduk yang duduk dalam muka, yang duduk dalam kepala termasuk aurat. Anak rambut kadang-kadang duduk dalam kepala, kadang-kadang duduk dalam muka. Kalau duduk dalam muka, dia lagi anak rambut dapat gigi, kubung lagi. Nah, jadi kira pada yang ada muka manusia begini, jadi tempat kubung rambut ni, takkan duduk dagu.
Dengan turun ni tak berkumpulan di turun ni. Betul tak? Sebab makna pembahasan kita tengok dari depan, makna nak buat ni. Dapatkan ini turun bila ni. Balik ke dalam ambil sini. Ha? Tengok sini, ambil sini. Ambil sini, permanent. Tak ambil sini. Kalau tak ada, suka ni dia tu. Ha? Ha? Jadi walaupun bulu-bulu tadi tu dalam muka, dia tidak awet. Ambil. Soalan seterusnya kita ada pada 20 minit tadi yang kita pergi dengan masalah. Apakah amalan harian yang kita lakukan tanpa disedari adalah anak bunyi surga? Bila orang Islam, Nabi kata orang beriman, bukan saja dia beramal, dia tidak susah dapat surga itu. Dia tidak susah. Contohnya rumah dia takut ataupun motor dia tak. Dia bangun-bangun tengok pokok-pokok indah di asfalt. Hilang tu orang sini. Ada mangga. Mangga tak ambil. Nak ambil betul. Beli kita ni pokok ni. Dapat tanda. Dapat. Jadi bukan beramal. Indah betul. Kalau beramal, kita duduk saja je. Tak, contoh, atas rumah. Tak kata, subhanallah. Tak pakul saja. Ya Allah, hebatnya, kuasa. Ha, baru semua. Ha, banyaknya, membatikkan. Baru tu, belum kita puji. Alhamdulillah. Tak. Kadang-kadang kita senyum di kuah-kuah kita. Kadang-kadang kita angkat barang di kuah-kuah kita di kuah-kuah kita. Kita dah ingat kita tak kepala. Tujuh-tujuh. Ha, men. Ada seorang dari laki. Dia kerja balik malam tapi kita lama aku tapi kita lama dulu. Di balik malam, dia akan tengok minum-minum air. Dan kadang-kadang kaki mom dia itu terlekor. Jadi, dia ada cukup-cukup. Besok, kita tengok pula. Kalau mau dia tidur, limut ni terangkat. Kalau tak terangkat, dia tidur. Kalau nampak kaki, senyum kaki tu takut jadi nyakit kau tua. Ha, dia duduk, dia tua. Surga dia dapat. Oh, ya, dalam surga ni banyak. Surga dah tua. Ha, jadi, dalam surga tu. Waktu kita buat satu jalan surga, jangan kita tutup jalan. Ha, ha. Kita ada orang dapat juga dengan sebabnya macam Tuhan. Ada orang banyak sikit. Ada orang dengan sebab berpihak. Tak. Ada orang dengan sebab mengajar. Ada orang sebab yang timang. Ada orang yang dipindah. Ada orang sebab lama. Ada orang mahu dipindah. Tak. Ada orang yang tengok anak ayah yang sudah dalam Tuhan. Dia kesian untuk Tuhan. Boleh jadi Allah putus dapat putus. Ha. Maksudnya banyak orang jalan. Jadi kita bisa pertama, jangan kita rasa amal kita bagaimana kita ini ya. Jalan-jalan itu makan. Makan jadi monitor. Ah, dengan semua ni koyok-koyok ada rasa buat tanakan siap ni tahu apa. Pagi, aku monitor di buku ini. Monitor tu mau hobi lah. Tak, dia ada dari orang lain aku. Nek, kamu pakai harta ketua ni. Cuci manggil, cuci kali tu ni. Jadi kita ni bila tengok, kerana kita mampu, kita tutup. Tak lagi. Kerana memang orang itu mengkara kepada saya. Tutup. Ha? Kerana benda ini tidak. Tengok. Nah, tapi lepas kita tutup sebagai sekali nak. Bila dah berlalu pergi, dia ke kanan, kita ke kiri. Faham? Jangan kita anggap kita lebih dekat dengan Allah daripada dia. Dengan. Mungkin dia lebih dekat dengan Allah. Kita tidak. Ha? Kita baru jadi sama dengan Allah itu orang yang ada tinggi. Nah, mak dalam doa berapa Allah? Siapa lebih tinggi Allah akan. Nah, soal itu terusnya isteri kami tidak cerai pada suami mogok dapat kerja rumah seperti jaga anak arah suami tidak suami kalau balik lewat kerana buat kerja macam-macam kerja ni menanggung kalau kita baik. Isteri mogok kalau buat atau masuk ke waktu cepat
suami dan istri lewat, suami memberikan istri, tapi balik lewat. Akhirnya istri bisa sederhana, suara tak ada oleh istri. Jadi gini, kalau perempuan di haram minta sederhana, mereka dalam sebab yang menggunakan syarat, maka hukumnya ini berkesan. Nah, kalau hati kata dalam jadi senarok yang terbiasa atas diri kau itu. Dia dah sebab. Sebab yang tadi kita cerita sekarang, suami tak beri nafkah. Suami mencela sepak kerja. Suami tak benarkan kita semayang buat kerja-kerja Allah subuh. Atau suami suruh buat maksiat, berjudi dan sebagainya. Nah, ataupun suami gila, bahaya, mengancam nyawa. Tak boleh kita lakukan. Suami tak pergi duit, boleh kita lakukan. Tadi saja nak putus suka, nak putus diri tak serang. Haram. Dalam dunia wasat sekarang, kita beri banyak buku wasat daripada ini. Macam mana nak terbanyak ini? Kita beri buku wasat. Jadi kalau tengok masalah, kalau gini, kamu ini disuka-suka dari pun dulu, haram. Maka jadilah dari sini. Jadi, tak mesti dipikir. Buku wasat tak dipikir, buku wasat tak dipikir. Itu dia kata. Haram, sebab kamu suka-suka wasat. Maka jadilah kamu buku wasat, buku yang banyak atau dipikir. Bukan hati. Kita jaga je lah. Ya? Kita boleh tak boleh nego kan? Boleh tak kita selawak macam motor? Sebab ada kawan kata tak boleh. Sebab kita ini duduk molek-molek dulu. Ini duduk berada, harus boleh selawak. Lusing saya. Masuklah saya. Walaupun sudah tutup-tutup kecil, ada tubuh yang uji, ada tubuh hidup,
sebuah rukun yang dibicarakan cukup. Tidak ada kedua kepada kepecahan bangsa kayu dari kita tanah benda tanah ini bermacam-macam macam-macam dalam kebohan dan sebagainya. Waktu Allah kerja waktu ini umi amri dan jami amru adalah itulah semua orang itu jenis tadi kepada Al-Quran untuk berlaku. Janganlah masalah yang ada masa kembali kepada Tuhan. Macam mana dalam buku Allah kata wah dah mungkin hati hati itu tidak tidak ada kamu bersatu tak ada syarat untuk mengatakan syaratnya dengan kamu Tuhan masalah ini sepanjang kita tak mau kembali kepada Al-Quran. Macam mana dalam buku. Jadi kalau kita semua tuju Al-Quran itu menjadi yang tertinggi, kamu kehidupan itu. Nah, itu tak ada pikir bakat, tak ada pikir pakaian. Nah, tak ada pikir jeng honda ke, jeng hihok ke, jeng pak ke, jeng mereka ke, luh jeng ke, albi ke, jeng apa main softball ke, jeng yang resmik ke, resmik ke, minat Barcelona ke, minat Johor ke, jeng ini. Atas nama agama, semua bersetuju untuk menjadikan Al-Quran sebagai undang-undang tertinggi. Baru jadi bersatu. Bersatu bukan masih masuk, satu pasti itu saja. Semua setuju atas hukum Allah. Itulah bersatu lagi. Bila kita bersatu, wajar Al-Quran. Jangan lagi. Nah, tapi, nafsu ada tak berat? Nafsu kita okey daripada Al-Quran. Nah, bila nafsu, jadi yang jadi syarat. Nah, tengok sekarang dengan sini. Nah, belajar kali ya. Boleh ajar kali. Faham mukti kita mesti orang mukti kita mahu tempat. Nah, dia tak faham kenapa dia boleh ajar kali. Nah, tak cuma. Pasal kita, kita nak jual ikan puyuh pun nak. Tengok. Kita tak kambing. Kambing nak jual ikan puyuh pun nak. Ikan puyuh pun dah pun nak. Kami bukan kata benar, kena rupiah nak titik, tengok saya. Semua-semua, kurang lagi. Ini banyak budak-budak tadi. Hari itu mesti wilayah. Tak, lambat minum ayat kan di nasa, ucap lah, buku yang salah lagi. Yang punya di sini, tak? Saya kata, semua ya. Jadi, bila balik, wilayah di nasa, di masjid. Tak, mukti wilayah, duduk orang ingat ketamu dari dua negara. Bila selesai, guna pun dibawa ke kubur di tanah. Kacak mungkin di wilayah, supaya atas kubur. Ada orang di kamar, letak dalam Facebook. Masuk untuk tiga ekor orang nak pun. Ada, dia pergi kata mukti ni bodoh. Mukti bodoh lah mana, setelah supaya atas kubur. Lepas tu dia tak jual alik batal dulu. Dia ni tak jual mukti. Macam orang yang cikir tolak tangga dalam kubur. Dia ada apa ini? Dia. Saya tak kata si bukan gila tadi, tapi gila. Tak, kata macam anda. Ha, kita bahagian pak kita. Dalam pak ekor hosok kereta, mufti akan ikut Cina ekor. Walaupun Cina itu semua pak ekor. Tak, sebab dia mahir dalam pak ekor. Ulama semua mana pun, kalau rumah dia dekri contoh, dia panggil jasmeh. Walaupun jasmeh dekri seorang Hindu, semua sahaja, dia akan ikut arahan jasmeh tadi. Nah, dari kemarin tadi, kita nampak dekri. Kita rumahkan, contoh tembaklah, dengar hari ulama. Nah, jangan tambah-tambah. Eh, bidang masing-masing. Gelap. Mufti dengan geh dia, geh dia rosok. Tiba sini ke geh, dia pergi ke geh. Mesti kejap, tak bisa ambil. Nah, jam mesti rosak. Ulama' dia pakai jam ni, pakai jam. Ulama' pakai jam untuk ulama' malam. Kami jam rosak. Ulama' pakai di sini. Ya, pagi kita sini tak? Ada tak? Jadi sini tu ganti ulama' kali. Sohaya atas.
Kerana ulama ni penting. Walaupun Quran dia satu ilmu banyak, tapi ini baca Cina ini walaupun keluar pendek, dia lebih tahu. Di bab yang kita orang lain lebih tahu, kita diam. Ada pun satu bukti ni bodoh orang cerita dan dengan sebayang. Ah, pun bodoh pun dia di bab. Soalan yang ketiga sebelum akhir dari banyak soalan dari kita lalu sekali ini tapi dah lewat ni baik, tiga soalan terakhir. Ada orang kata dengan ayat perusahaan tadi ada yang baca alokasi 10 ayat awal dan akhir untuk ada saya dengan jahit apa punya customer dari seorang wanita menurut saya terbayar dan special yang kita dan tidak menempat di jaringan tapi suami wanita tersebut menjadikannya kita selalu mengatakan orang kita punya YouTube orang cuma sabar mana jadi dan mesti selamat malam Jumaat 10 malam, 12 malam, 10 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 malam, 10
bangun pukul 2 pagi supaya tak bisa tak dia tak nandang itu tiga
dudukkan cewek kami. Kita pagi sikit, dia tak pagi. Belum tutup. Kita cuba kamu, dia pusing. Tak pagi cuba itu. Hari itu di Berkah. Pulau Kedua. Saya depan Golfo S 60. Depan tu awet ko ekspektasi itu jadi politik. Dia nak masuk satu simpang-simpang tu sangat jauh. Tadi roti yang kabur bawa tak beza. Dia nak masuk depan. Dia nak masuk yang di sana. Jadi Volvo S60 ingat ke dia nak berhenti sepi. Dia nak masuk simpang. Dia ambil sign. Jadi dia nak potong, dia pun masuk. Berpusing S60. Bila dia tengok orang, dia tengok, dia tengok. Berarti tak ramai, 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 tak
yang namanya berlawa-lawa Kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah.
Katakanlah, kalau kamu banyak sungguh kepada Allah, maka ikut Rasul. Maka siapa yang ikut Rasul, yuhibbullah, berarti Allah sayang. Jadi katakan, saya Allah, saya Rasul di sini, maksudnya benar, saya Allah, ikut Rasul. Bukan saya Allah, saya Rasul. Kita hanya jadikan sebagai kata, saya Allah, saya Rasul. Cinta Allah, cinta Rasul. Maksudnya, maksudnya. Cinta, ikut Rasul, dapat cinta. Faham lagi? Jadi, saya belum berikut, saya tak faham dulu. Awak saya Allah, ini saya ikut Rasul. Satu ikut Rasul, Allah saya. Allah kata, yuhri. Masa baca, yuhri dulu, yuhri dulu. Ada, balik Allah ni cakap. Tapi pada ayat ini, disukur dahulu pak Yuhri dalam ilmu taklid, ilmu alamak, mana Yuhri, dia baca yang disukur, ganti Allah saya. Jadi, saya Allah dengan ikut Rasul. Bukan saya Allah, saya Rasul. Saya Allah, saya Rasul. Kalau ikut Rasul, saya. Faham ini, belakang ada Rasul. Tapi, loh, tak sikit, ada tak? Atau tak sikit, kok, tak mayang tu. Tiga saja. Saya Allah, saya Rasul. Tak mau. Nah, saya Allah, ikut Rasul. Rasul ke mana? Kalau tidak jamak takdir, jamak takdir. Ikut Rasul. Dua-dua tak jamak. Ikut nyetak. Masa diri, tak nak diri. Dah bedah, dia jima, satu mati. Soalannya, ada edah. Nah, orang yang kita tanya, paling banyak tahu. Asal dia tanya, orang dapat dengar jawab. Bukan yang jawab, paling banyak tahu. Ya, bukan. Nah, kawinlah, orang kawinlah, contoh. Lawan dia tenang. Ada, orang ni. Lawan, tak nak korban. Jodoh lah jawab. Jodoh ni, jahatlah. Jodoh lah. Haa, orang tak lawan. Jodoh ni jahatlah. Baik. Bila awak kahwin nanti takdir kata awak meninggal dunia pada hari pernikahan selepas masukin rontok takut dengan iman dengan tu kalau orang tua masalah ajar jadi mati awak sebelum lepas kahwin aku terimalah nikah ni dengan mas kahwin yang tersebut itu tak terima so duduk pindah so Tuh siap, tuh, dikit-dikit, tuh, pengantin, awak punya bini. Yes! So, kan, dikutih suami itu. Dia sudah menjadi suami itu. Awak ni, dia tahu, so, happy sangat meninggal. Jangan takut, sebab ada sahabat Nabi, dia pergi 26 orang. Kita
dan waktu
ada masjid yang boleh buat dari itu, ada masjid yang tidak boleh. Jadi tengok keadaan. Tengok ada bunyi bukari dan kanan dia main saja. Dia main saja. Ada bunyi yang berat, dia main bukan main saja. Dia ada sendok kain terima. Jadi tengok keadaan. Nah, kadang-kadang dia ada masalah. Dibunyikan kita duduk untuk boleh bermain, bukan cukup bermain. Nah, dibenarkan bapa punya benda, bawa anak-anak, tak anak-anak, dia tak suka, nak main-main lah. Kalau ni, orang tak kaya. Kerana, dia kata tengok, uslu dia jadi, lagiah anak-anak, walaupun kamu bermain, kamu tengok orang bersolat, pasti kamu kakihan, nak bersolat juga. Tiga hari ini, bersolat. Jadi, atas rasa tu, boleh dibenarkan. Tak, anak-anak, bermain sila, orang bersolat. Sebab kita jangan tahan dalam bahan ni. Nabi pernah bermain dengan anak-anak dan saya. Nabi tunjuklah jadi panjang. Bila panjang jangan tunjuk, lepas saya sahabat tanya, ya Allah, tadi tunjuklah jadi apa sebab lama sangat? Turun ayat ke? Atau macam mana? Nabi kata, aku tunjuk terakhir. Cucu aku naik, macam kata, bermain. Dia buat kuda. Mari, dengan topi dia juga kuda. Padahal Nabi sujud. Harap, dia bermain. Nabi kata, kalau aku angkat cepat macam biasa, dia belum puas bermain. Lalu aku sujud lama. Akhirnya dia akan turun. Sebab kuda-kuda dia main sekejap dia. Nah, jangan kuda sekali main 2 minggu. Bila kita turun ke cukup, dia naik kuda. Betul. Kalau orang main 2 minit sekejap eh, tadi dia menangis pulak, dapat 2 minit, dia nak main golok pulak. Nah, jadi aku angkat, dia dapat main lama, aku dapat tunjukkan. Kenapa lah? Nanti, layan budak-budak bermain di dalam golok. Itulah Islam yang tujuan. Bukan suruh, kalau berlaku. Bila kita tuju, anak kita mati yang bersama, yang bangun je, cepat-cepat salah. Yang kita bawa kita kaya, ini juga.